Jemaah Haji Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin resmi dilepas keberangkatannya dari Asrama Haji Ba'da Subuh. 5 jemaah haji asal Tabalong yang dijadwalkan berangkat harus ditunda lantaran 2 diantaranya sakit dan 3 lainnya sebagai pendamping. Pelepasan 320 jemaah haji kloter 18 dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin pada Kamis 6 Juni 2024 di Aula Jeddah Asrama Haji Kota Banjarbaru. 320 jemaah haji berasal dari Kabupaten Tabalong, 309 jemaah, Kabupaten Banjar 3 jemaah, dan Kabupaten Balangan 2 jemaah. Serta 5 petugas haji terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, 2 perawat, dan petugas haji daerah. Diketahui berdasarkan penerimaan jemaah di asrama haji, seluruh jemaah haji kloter 18 berasal dari Kabupaten Tabalong. Namun setelah menjalani karantina di asrama haji, 2 jemaah mengalami sakit sehingga keberangkatannya ditunda. Kemudian 3 jemaah lagi yang merupakan pendamping masing-masing jemaah sakit juga menunda keberangkatannya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan selaku Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, Muhammad Tamrin menjelaskan, nantinya apabila sudah dinyatakan sehat, seluruh jemaah tersebut akan masuk kloter 19 dan dijadwalkan berangkat pada 9 Juli 2024. Ini kalau soal pergantian jelas ada. Jadi tetap Embarkasi Banjarmasin, PPIH, mengedepankan kalau set kosong itu ditutup. Tapi nanti di kloter terakhir kalau dianggap sehat diberangkatkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong Saidul Bakri menjelaskan, ditundanya keberangkatan jemaah haji Tabalong atas rekomendasi dokter Embarkasi Banjarmasin berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sehari sebelumnya. Ya karena sakit tadi. Karena sakit kan karena rekomendasi dokter dia harus istirahat dulu sampai kesehatannya membaik baru bisa diberangkatkan. Iya, yang satu kan pendamping suaminya, kemudian yang satunya suami sama anak cucu. Jadi 5 orang itu. Sementara itu Kepala Bagian Kesra, Setda Tabalong, Alifansyah menuturkan, terkait keberangkatan susulan 5 jemaah haji Tabalong merupakan kewenangan PPIH Embarkasi Banjarmasin. Pasalnya begitu para jemaah diterima asrama haji, pemerintah Kabupaten Tabalong tidak lagi memiliki kewenangan. Meski demikian, pihak Pemda akan terus melakukan pemantauan. Sekarang posisinya kan sudah berada di sini nih yang sakit ini. Jadi ini sudah kewenangannya dari embarkasi. Ini sudah kewenangan pemerintah kabupaten sudah habis, sudah selesai gitu. Berdasarkan informasi dari tim kesehatan, 2 jemaah haji Tabalong yang mengalami sakit ialah pertama berinisial HSS berusia 50 tahun berasal dari Tandun, Desa Masukau, Kecamatan Murumpudak. Kedua berinisial RAM berusia 72 tahun berasal dari Muara Uya. Diketahui jemaah haji kloter 18 Embarkasi Banjarmasin diterbangkan ke Tanah Suci pada Kamis pagi pukul 8.30 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-8118. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.